SL7 ya. SL7 ini daripada jangan beli baru, ini lebih hemat, luar biasa lebih hematnya, sekitar 50 jutaan dari barunya. Yang minat silakan. Ini SL7 yang transmisi automatic ini, kalau tidak salah. Kalau tidak salah ini yang transmisinya automatic. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Nah, transmisinya automatic. Monggo kalau minat silakan. Bisa pembelian secara online maupun offline. Ini kita kedatangan lagi mobil tahun tua tapi ori, barangnya juga langka. Harganya cuma 30 jutaan ya. Ini Chery Relevan. Ini mobil jarang ada ini. Bahan-bahannya juga masih baru itu. Harganya cuma 30 jutaan, yang minat silahkan. Nah, mobilnya seperti ini. Tahunnya 99. Untuk interior, nah itu bisa jenengan cek sendiri atau bisa jenengan tengok. Kalau minat bisa pembelian secara online maupun offline. Nah, di sini di Prabu Motor Ponorogo ini ya. Kita sekarang berada di Prabu Motor Ponorogo yang ada di Desa Babatan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Karimun Estilo. Karimun Estilo ini kita jual cukup dengan harga 50 berapa ya ini ya? 54 juta saja. Platnya lokal lagi. Ini tahunnya 2007-an ya. Transmisinya manual. Escudo ini juga ada harganya 47 juta. Platnya DP. DP ini luar pulau. Kalau mobil seperti ini kalau pengen balik nama atau titip cabut berkas nanti juga bisa. Ini tahunnya 2001. Pajaknya juga hidup, 47 juta saja. Escudo. Ini saingan CRV nih. Mobilnya besar. Saingannya CRV. Transmisinya ini manual. Terus ada pickup Mega Chery. Platnya ini lokal AG ya, tahunnya 2022. 2022 ini kita jual cukup 93 juta saja. Platnya sudah lokal AG. Nah, barcode-nya juga masih ada itu ya. Ini mobilnya transmisinya juga manual. Nanti yang minat silakan, Mega Chery ada 2 unit ini yang 2021, platnya lokal Surabaya. Ini juga ada lagi R3 new model ya. Ini R3 yang new model, ini tahun 2019 pemakaian. Jadi ini perakitan 2018, pemakaian 2019. Ini harganya kita jual cukup 148 juta saja. Nanti yang minat silakan, 2018 pemakaian 2019. Yang minat silakan, ini transmisinya manual. Warna silver, cuma 148 juta ya. Suzuki Swift, ini tahunnya 2009. Ini manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 79 juta. Ini mobil kita obral ya, warna merah. 79.500, transmisinya ini automatic. Monggo nanti kalau minat mobil ini, platnya A. Nah, itu daerah Serang. 2000-nya 2009. Pickup SS ini ya, pickup SS. Tahunnya 2016. Harganya kita jual cuma 63 juta saja. Yang minat silakan, platnya K. Plat K lokal Jawa Tengah, tahunnya 2016-an. Dan yang hitam ini tahunnya 2008. Ini manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 69.500. Harga sudah tertempel ya. Ada juga ini R3. Daripada jenengan beli baru ya. Ini R3 kita jual cukup 179 juta saja. Daripada jenengan beli baru. Ini masih dipakai 2 tahunan ini ya. 2 tahun 3 tahun. Ini ada lagi R3 tahunnya 2016 ya. 2016 warnanya abu-abu. Ini harganya kita jual cukup 126 juta saja. R3 yang manual transmisi. Contohnya seperti ada PV tahunnya 2014. Harganya kita jual cuma 72 juta saja. Yang minat silahkan. Karimun Estilo tahunnya 2007. Ini kita juga jual 49.500. Monggo yang minat silahkan. Terus Exover ini tahunnya 2007. Harganya 78 juta. Ini kita ada lagi Suzuki Aireo ya. Platnya ke lokal Jawa Tengah. Ini Aireo tahunnya 2007. Ini harganya kita jual cukup 57 juta saja. 2007 pemakaian 2008. Nih. Ini manual transmisi. Silahkan nanti kalau minat. Bisa juga pembelian secara online. Terus itu juga ada lagi Katana, harganya 29 juta. Ini tahunnya 90. Kayak gini ya, platnya lokal lagi.